Polsek Kembangan bersama unsur terkait dan elemen masyarakat melakukan pemantauan dan pengamanan kegiatan perayaan kenaikan Isa Al-Masih di GBI Hope Puri Indah dengan Pendeta Samuel Gunawan, Jalan Lingkar Luar Barat RT 2 RW 2, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat. Adapun pada kegiatan tersebut, selaku penanggung jawab Bapak Iwan dengan tema kesetiaan dan diikuti oleh 1.500 orang jemaat GBI Mall Puri Indah dan GBI Hope Puri Indah. Pelaksanaan pengamanan kegiatan kenaikan Isa Al-Masih di GBI Hope Puri Indah ini, Polsek Kembangan berkolaborasi dalam keterpaduan dengan melibatkan 5 personil Polri Polsek Kembangan yang dipimpin oleh Binmas Aibtu Muhdir, 3 personil Koramil Kembangan yang dipimpin oleh Babinsa Pelda Edi Surya Jaman, FKDM Kembangan Selatan Bapak Giarto, Citra Bayangkara 5 personil yang dipimpin oleh Saman, dan anggota Satpam Gedung Hope 12 personil dengan dipimpin oleh Padel Ibtu Sujono. Kegiatan tersebut juga mendapat kunjungan dan pengecekan dari Kapolsek Kembangan Kompol Supriyadi yang bersama dengan Wakapolsek, Kanit Patroli, dan didampingi Kanit Provos Aibtu Udi Haryanto. Dalam kunjungannya, Kapolsek mengecek secara langsung keberadaan dan pelaksanaan pengamanan anggotanya dalam tugas pengamanan dan juga berkoordinasi dengan pihak gereja Bapak Iwan agar dapat terselenggara dengan lancar dan kondusif. Dan atas kerjasama semua pihak, pelaksanaan perayaan kenaikan Isa Al-Masih di GBI Hope Puri Indah Kembangan Selatan berakhir dengan tertib, lancar, aman, dan kondusif. Demikian dilaporkan oleh Binmas Kembangan Selatan, Aibtu Muhdir. Salam Tribrata.